virtual business card kita. Yeah. Jadi orang buka nampak hasil kerja. Yeah. Jadi mungkin ada tips daripada Cik Su sendiri. Apa do and don'ts dia? Sebab kalau kita katakan itu resume, sebab kadang-kadang ialah media sosial dia kata hak kita. Jadi suka hati kita lah nak buat naik apa sekalipun. Tapi dari segi kerjanya, apa yang perlu dilakukan? Okay, mungkin kita ada do and don'ts tadi kan? Kita ambil satu lah. Kalau do ni kan nikah, dia macam ambil satu branding ataupun satu perkara yang kita boleh konsisten update setiap hari. For example, kita suka masak. Orang lain pun masak hari-hari. Tapi kita sanggup tak ambil gambar, share resepi tentang masakan tu? Kalau kita boleh commit, it means kita okay, kita happy. So kita ambil lah niche itu. So untuk individu yang dia nak betul-betul fokus pada social media, mungkin as content creator kan. Okay, so tu satu. Kalau don't pula, don't ni kita ni manusia lah, manusia kan, ada hari up and down kan. Jadi biasanya kalau ada benda yang kita marah, biasa Cik Su akan cakap jangan tulis masa marah. Tunggu marah tu reda, atau when kita dah ada dapat pengajaran daripada kisah itu. Boleh tulis, tapi bila dah dapat pengajaran apa kita belajar, baru tuliskan semula. Sebab dia macam emosi, it's a good emotion, emotion yang baik. Tapi masukkan pengajaran daripada situ. Bila tengah emosi tu, bukan saja tulisan, kadang-kadang kita muat naik pula ayat-ayat kan, sedih je ayat-ayatnya kan. Emotikon kita kan. Betul-betul, saya setuju tu. Tapi saya suka apabila Cik Su menyentuh mengenai branding atau penjenamaan itu. Bagaimana